Sebab kerana mereka viralkan gambar saya dengan Facebook saya dengan Instagram saya, ramai Cina remaja, masya-Allah, yang mereka hubungi saya. Dulunya mereka tak kenal. Tapi mereka menghubungi saya selepas mereka nampak muka saya. Kemudian mereka juga pergi ke YouTube saya untuk tengok YouTube saya. Dan malahan ada yang mengatakan hasrat mereka nak masuk Islam. Ada yang mengatakan hasrat mereka nak belajar tentang Islam dan sebagainya. Dan malahan tuan-tuan dan puan-puan, yang jauh lebih bagus ialah mereka tertarik dengan Islam bukan kerana mereka kenal Islam tau. Mereka tertarik dengan Islam pertama sekali kerana ahli keluarga mereka sangat resis terhadap orang Islam dengan Melayu. Mereka sendiri kata, mereka kata, family ayah banyak resis oh, terhadap Islam dengan Melayu oh. Sampai saya naik muak, dia kata. Kerana resisnya family mereka terhadap Muslim dengan Islam, maka itu menjadikan apa punya akhlak, lalu mereka pula pergi tengok serba sedikit tentang akhlak orang Islam, akhlak Melayu, dan qadar Allah, akhlak Melayu mereka nampak tak nampak mereka resis terhadap orang lain, dan mereka nampak orang Islam tak berapa banyak yang menghina agama lain berbanding dengan mereka yang banyak hina agama Islam. Dia fikiran dia, uish, ini Islam mesti lebih baik. Jadi mereka kaji dan kaji. Dan dari situlah Allah bagi mereka hidayah, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebenarnya mereka nak jadi racist supaya menjauhkan ahli keluarga mereka daripada Islam. Strategi itu telah pun gagal. Mereka nak buruk-burukkan orang Islam, nak memburuk-burukkan Cina Muslim yang berdakwah supaya mereka, ahli keluarga mereka akan benci orang yang masuk Islam. Strategi mereka juga gagal.